Disitulah utusan Raja Goa dan Raja Bone bertemu. Mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkeng Bukit, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang yang diklaim oleh pihak Kerajaan Goa sebagai batas wilayah kekuasaannya, mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkeng Bukit sebagai wilayah kekuasaannya, mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis, Muluku Mupa, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi Bulu Kumba. Konon sejak itulah nama Bulu Kumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulu Kumba menjadi sebuah nama kabupaten mulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulu Kumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang lamban daerah. Akhirnya, setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Profesor Dr. Haji Ahmad Matulada, ahli sejarah dan budaya, maka ditetapkanlah hari jadi Bulu Kumba, yaitu pada tanggal 14 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal, Kabupaten Bulu Kumba resmi menjadi daerah tingkat 2 setelah ditetapkan lamban daerah Kabupaten Bulu Kumba oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulu Kumba pada tanggal 4 Februari 1960. Dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai, pada tanggal 12 Februari 1960. Dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu 1. Andi Patarai tahun 1960 sampai 1966 bupati selanjutnya. 2. Haji Andi Bakri Tandaraman tahun 1966 sampai 1978. 3. Haji Amin Situru, pejabat sementara, tahun 1998. 4. Haji Andi Hasanuddin, tahun 1978 sampai 1980. 5. Haji Andi Mali Hambali, tahun 1980 sampai 1985. 6. Haji Andi Kubo Dauda, tahun 1985 sampai 1990. 7. Andi Tamrin, tahun 1990 sampai 1995. 8. Haji Andi Patabai Pabokori Muhammad Alwi Akil, tahun 1995 sampai 2000. 9. Haji Andi Patabai Pabokori Syahrir Sahid, tahun 2000 sampai 2005. 10. Andi Muhammad Sukri Andi Sapewali Haji Padasi, tahun 2005 sampai 2010. 11. Haji Asikin Sultan, pejabat sementara, tahun 2010. 12. Haji Sayyiduddin Hasan Haji Samsudin, tahun 2010 sampai 2015. 13. Muhammad Yusuf Someng, pejabat sementara, tahun 2015 sampai 2016. 14. Andi Muhammad Sukri Andi Satewali Tommy Satria Yulianto SIP, tahun 2016 sampai 2021. 15. Insinyur Misbawati Andi Wawo MM,
pelaksana harian tahun 2021. 16 Andi Muhtar Al Yusuf, Haji Andi Edi Manap Esos tahun 2021. Seiring dengan berjalannya waktu, Bulukumba telah dipimpin 14 ketua DPRD, di antaranya 1. Letda HM Kasaut, 2. Veterandes Andi Makmur Jama, 3. Andi Mapanyule, 4. Kapten Pol AS Koteng, 5. Mayor Andi Baso Samdaud, 6. Mayor Haji Muhammad Amiruddin BA, 7. Kolonel Haji M. Samsudin BA, 8. Haji Andi Amir Kasim, 9. Veterandes Haji Andi Hardi Pangki MM, 10. Haji Andi Adnan Manap BA, 11. Haji M. Arif, 12. Haji Andi Muktamar Matotorang, 13. Haji Andi Hamsa Pangki SPI, 14. Haji Rijal Esos. Terima kasih.